Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang guys ke channel Hafiz Ismail. Okay guys, untuk video kali ni saya sebenarnya nak bagi tahulah dekat anda semua berkaitan dengan kucing saya yang saya rasa bau-bau ni tidak bau sangatlah. Dalam 3 minggu hampir 1 bulan sebelumnya saya ada share berkaitan dengan kucing yang ayah saya jumpa dekat pasar tu. Dia dipanggil Stray Cat lah. Dia bawa balik dekat rumah ni dan kami pergi rawat dia dekat wet apa semua. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu dekat anda semualah. Tapi sebelum tu, kalau korang yang masih terpinga-pinga, masih tidak tahu arah tujuan kenapa saya bercerita berkaitan dengan kucing dalam video ni, korang boleh klik link dekat video saya ni dekat atas ni supaya korang lebih tahulah apa sebenarnya saya maksudkan dalam video ni, supaya korang senang nak go through bersama saya sepanjang dalam video ni. Okey, dan pertama sekalinya saya nak bagi tahu kepada anda semua bahawa kucing yang saya cerita baru ni tu, kucing saya tu telah tiada guys. Dia meninggal ataupun matilah. Dia mati pada pukul 12.45 minit malam pada 1 hari bulan 3 2021. Okey. Sebenarnya pada nak sampai pukul 12.30 minit malam tu, saya sebenarnya dah rasa tak sedar hati. Saya rasa macam ada something yang tak kena je, macam ada rasa lain je. So, saya pergi keluarlah ke ruang tamu tu, sebab dia kucing tu dia bergerak ke ruang tamu. Jadi saya tengoklah keadaan dia tu, rasa macam pelik, dalam keadaan yang memang pelik. Sebab seminggu sebelum pada tarikh 1 hari bulan 3 ni, seminggu ke belakang, dia kucing saya ni dia agak murung, dia agak memang tak makan. Kalau makan pun kita kena paksa. Dia memang suka duduk di tandas, berhampiran dengan tandas, memang tidak aktif. Dan pada pada pukul 12.30 tu, saya pergi keluar dekat ruang tamu, saya tengok dia macam keadaan yang agak pelik. So saya tengok dia pun macam selang beberapa minit selepas tu, dia pun macam nazak lah. Saya pun tak tahu nak react bagaimana. Saya cuma, kenapa saya macam tertanya-tanya kenapa ni. Lepas tu saya cubalah gosok dia, saya tenangkan dia. Mana tahu, sebab kadang-kadang kucing ni kalau kita tenangkan dia, dia bolehlah rasa cool down sikit. Tapi saya cuba, dia semakin lama semakin kuat, seperti macam dah sampai waktunya masa tu. Jadi saya pun panggil adik saya, panggil ni ayah saya. Betul, ayah saya pun kata kucing ni memang dah tak ada dah. Jadi saya tak tahulah nak bercerita bagaimana dengan anda semua. Tapi saya boleh kata sehari sebelum 1 hari bulan 3 ni, bermakna 28 hari bulan 2, saya rasa macam bersungguh pergi beli makanan dekat dia, pergi beli cari untuk bagi wet food. Sebabnya dia kan tak boleh makan, jadi makan sendiri, jadi kita kena paksalah dia makan dengan menggunakan wet food tu. Jadi saya belilah peralatan-peralatan yang perlu, makanan yang perlu. Saya cuba bagi makan, saya cuba bagi ubat. Sebab sebelum ni, masa sebulan yang lalu, memang dah pergi ke wet apa semua, bagi vaksin apa semua. Dan alhamdulillah lah, selepas pada pergi wet tu, dia dalam keadaan yang okey guys. Tapi seminggu kebelakangan ni lah, dia agak murung. Maknanya habit kebiasaan dia yang sebelum kami bawa pergi wet tu,
dia memang datang balik. Kiranya masa ayah saya ambil dekat pasar tu, bawa balik dekat rumah, memang dia keadaan yang lemah, memang keadaan yang memang tidak makan. Kalau makan pun kena bagi makan sama seperti yang seminggu kebelakangan ni. Jadi selepas pergi vet tu, dia dalam keadaan yang okey, happy, normal apa semua. Lepas tu tiba-tiba dalam keadaan yang seminggu kebelakangan ni, dia menjadi begitu. Jadi saya pun risaulah. Jadi macam-macam lah, makanan beli, cuba bagi makan apa semua lah, ubat kita ikhtiar beli ubat apa semua lah. Jadi nak buat bagaimana, memang dah sampai masanya. Jadi kita pun terpaksalah merelakan keberian dia. Sebab sebenarnya guys, saya ada satu video yang saya buat berkaitan dengan kucing saya. Maknanya macam nak update lah selepas saya pergi vet tu, veterinar tu, saya nak update lah bagaimana keadaan dia selepas tu. Mungkin video tu saya kongsi dengan korang semua pada lain video lah. Mungkin nanti saya akan share dekat anda semua berkaitan dengan video tu. Kira macam throwback lah. Dan saya harap kalau siapa-siapa yang ada kucing tu, kalau korang yang belum vaksin kucing tu, korang pergilah vaksin. Mana tahu dengan cara vaksin ni sebagai langkah untuk menyelamatkan kucing anda tu, kalau terkena virus-virus parvo ke sporo ke apa semua, dia terjamin lah kalau sudah divaksin. Kalau belum divaksin tu, barangkali yang memang dia nak mati tu memang tinggi lah. Sebab kita tak tahu bagaimana dia melawan penyakit dia tu. Dan kita cuma ikhtiar je lah. Kalau ikhtiar kita menjadi, alhamdulillah. Kalau ikhtiar kita setakat tu saja, kita cuba yang terbaik lah. Mungkin daripada kita, pertolongan kita kepada kucing-kucing yang kita pelihara ni menjadi asbab kepada kita pada suatu hari nanti di akhirat sana, kita pun tak tahu. Cuma kita berusaha sedaya upaya yang mampulah. Sebab saya dah sedaya upaya mampu yang boleh untuk bagi yang terbaik kepada kucing yang ayah saya ambil di jalanan ni. Dan kami pun merelakanlah dia pergi dengan keadaan yang tenanglah di sana, insyaAllah. Dan korang doa-doakanlah kucing saya tu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya doakan kepada anda semua yang sedang memelihara kucing tu, korang peliharalah kucing anda dengan keadaan yang baik. Kalau ada masalah sikit ke, korang jumpalah veterinar ataupun korang bagilah suplemen-suplemen kepada kucing anda supaya dia orang kuatlah, insyaAllah. Okay? Jadi saya rasa setakat tu saja. Kalau ada apa-apa update berkaitan dengan kucing ni, saya akan update di lain video lah. Nanti apa-apa korang tengoklah video yang selanjutnya. Okay? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada rakan-rakan yang ada memelihara kucing juga. Kalau ada salah dan silap, itu daripada saya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa dalam video dan lain. Assalamualaikum. Bye-bye.